86 bersama M. Asri alias Aki, musisi yang juga lakoni berbagai bisnis. Saat ini juga menjabat sebagai bendahara Dewan Kesenian Palembang. Sebenarnya karyanya apa sih yang sebenarnya yang seneng?
lari yang lagi dulu musik. Nah, kalau aku nih seneng yang hasil gede. Jadi aku apa yang hasil gede seneng aku. Oh, kalau itu sama. Sama. Beda enggak? Asal beda ya, beda ya. Banyak sebenarnya Cek Nasir. Nah, coba kita pengen cerita. Apa pengen cerita beliau ini apa sih awal masalah seni ini? Nah, dari lahir atau seni atau apa? Ya, sebenarnya kalau ngomongin seni memang itu seniman gagal. Gak mungkin lah seniman gagal. Maksudnya gagalin duit. Karya terus, duitnya tidak muncul. Ya jadi kalau mulai hobi itu kan awalnya kita ini awal pribadi itu dari musik. Jadi kalau dulu zaman kuliah SMA, melo ngepe. SD juga ngepe istri. Kalau istri belum. Ngempeng masih. Malah beliau dari mulai lahir sudah seni. Nangis. Kalau beda, nangisnya beda. Agak melengking. Ya, karena gimana? Gimana itu? Dalam-dalam itu lah. Kalau istri dekat sini lah. Dekat sini lah. Bukulan jiwa. Iya. Tegak itu hanya apa yang di video itu? Oh itu, iya. Abis dari sini langsung kita kalau disimpan di situ, duit buat dia. Nah, musik tadi, ya. Musik tadi. Nah, musik apa sih? Irama musik apa sih yang disana? Ya, sebenarnya kalau waktu ngeband, karena waktu era kami 90-an itu Palembang itu kan anak band itu lebih ke rock. Musik rock, jadi aku pribadi lahir itu di zaman pada saat rock itu di Palembang itu benar-benar lagi booming. Rock klasik ya maksudnya. Jadi kalau di Palembang dulu kan konser musik jarang. Tontonan kita tuh gak ada, cuman TPRI jam 8 malam selesai. Ya. Nah jadi anak-anak musik itu kan gak jauh mengeksplor apa kepacaran dia itu cuma lewat festival musik. Ya, jadi kita memang besarnya itu di panggung. Apa nama bandnya? Kalau nama band banyak, beneran aku nih antara lain bisa apa? Ya, Pentatonic, Melodius, banyak lah, Hammerhead. Megang apa itu? Aku megang ini, megang apa? Puteran kabel itu lah. Aku lebih hebat sih yang dari. Tidak megang honornya. Bis mantun, mana lagi? Ini rasa orang pimpinan yang memang tidak nunjuk ke. Tolong bendahara. Tidak usah ke aku, gue hantar pak. Transfer pak ya. Mas, melodi berapa? Aku main gitar. Melodi apa? Melodi ya? Ya, main gitar. Ini Cek Nasir, kalau seorang pemain gitar itu memang harus harus kan perasaan. Ngerayu paling cepat. Ngerayu paling cepat. Kan juga bisa menggembirakan hati dewek seorang pemain gitar. Kalau kayak itu. Nah, belajar itu gimana tuh kita? Kok bisa memilih gitar tuh apa alasannya? Kebenaran karena waktu bujang dulu. Pernah bujang? Pernah. Masih normal loh. Karena dulu itu kan buntu kan. Kebenaran alat musik yang ada di rumah itu cuma kita. Nah, beli piano katik kita kok.
Ya, gitar kopong Rebo 35 dulu ada salah mereknya Kapo. Oh, Kapo. Kapan main kan semua hijau ya. Hijau kalau. Nah, itu lah gitar pertama. Betul sekali. Nah, gitar di sana dulu ada merek-merek pirami itu kan bisa gitu. Nah, ya. Guru ya Kapo itu gurunya itu yang menginspirasi tinggal main pilih gitar. Apa ya, kalau menginspirasi sebenarnya aku ini lebih ke bukan menginspirasi, karena pada saat bermusik dulu kan kita di era kompetisi ya. Festival-festival dulu ada ke cerita yang mungkin membuat aku jadi semangat membuat aku jadi semangat hidup pada saat untuk menjadi seorang gitaris yang diakui ya, bukan Anak. Hebat ya. Bukan hebat, diakui kawan-kawan minimal di lingkungan aku lah ya. Jadi pada saat itu ceritanya pas aku nak berangkat sekolah SMP? SMA? SMP kok kuliah. Oh, kuliah jadi karena aku kuliah di Unsri. Penting nyampe kan, penting nyampe ke sana. Nah, pas lagi duduk di situ, pada saat itu ada salah si band rock yang baru menang. Dulu ada festival Rock Selebor. Oh, di dalam bis itu? Bukan, waktu itu lagi mau Rock Selebor. Jadi waktu itu di era 97-98 itu ada festival Rock Selebor kan. Ada si kok lagu yang juara satu kan. Bagus gila ya? Hah? Bukan. Luar negeri. Luar negeri lagi. Ya band Indonesia lah yang juara satu. Nah lagu dulu kalau salah si bandel. Aku tuh belum di Sony yang main gitar. Jadi pada saat baru-baru ngeband tuh ngeritem terus. Aku malah seleksi pemain melodi. Seleksi pemain melodi. Pas di bus itu aku mau mengajak kawan aku, ada si kawan aku itu dia tuh lah sudah malah melintang lah di dunia festival. Balikpapan ah, malah melintang. Nah jadi aku mau ngomong dia, mama kalau bawa lagu bagus tak? Woi bagusnya itu, jangan mau gitu. Woi yang mantau pacak bawa lagu itu, aku nari telanjang ucup panggung. Nah kato-kato itulah yang buat aku pas balik dari bus itu ngiang-ngiang terus. Oh, jadi tadi panjang itu. Iya. Karena memang aku enggak bisa. Aku cuma bisa ngerekam-ngerekam baik kan. Jadi motivasi aku balik dari sana aku meyakin ke diri aku harus bisa malu ngomong itu. Cuma bukan malu ke dalam artian yang negatif ya. Malu ke di pucuk panggung. Nah, jadi motivasi aku tuh itu sebenarnya pada saat itu karena ada inspirasi ngapain sama si A, ngapain sama si B. Iya, kuliah itu tahu ada. Kuliah juga. Ya kalau inspirasi ke pemain-pemain gitar dunia banyak lah ya. Bukan tadi cerita tadi bisa membuktikan dia nari telanjang di panggung itu. Yo. Terbukti. Aku melo festival banget. Alhamdulillah pada saat itu aku dapat tugas gitar. Sekitar tahun 99-2000 lah ya. Berarti waktu itu melodius ya? Ya melodius, pentatonik. Alhamdulillah lah di era itu kita bisa buktikan. Ya. Cuman kan prosesnya untuk sampai ke situ ya. Dia jantan kan dari yang tadi kawan tadi? Dia udah masuk, inapnya udah masuk ya? Bukan, dia bukan terlanjur kan? Aduh, cuma saya itu belum ngelak Nexos. Oh, jadi ya. Jadi udah terviral ya? Udah viral. Bukan, kawan-kawan itu masih sekarang? Nggak tahu kalau COVID nih.
belum tak kabar aku. Tapi sebelum kopi masih. Masih kalau belum kopi ada masih. Kalau sudah kopi ini aku udah ngerti karena banyak kan kawannya lah hilang. Ada kopi kok dan berikutnya. Gitu tapi ke yang tadi. Yang tadi. Ini berhasil lah kita merasa di musik dengan jadi ditarik terbaik namanya. Ya mungkin kalau untuk dalam diri pribadi, ya kita tetap berhasil enggak juga. Ya. Ya. Ya, karena yang namanya seni ini kan kita tuh tidak akan pernah puas. Ya. Ya, apalagi pada saat itu kita pengen mencoba tantangan untuk masuk ke industri, penunggu rekaman, tidak apa, ternyata ya memang garis tangannya belum besar. Pernah masuk ke rekaman? Pernah, ke dapurnya. Oh, ke dapur. Ya. Nah, ya, ya, masalah rekaman. Pernah gak menciptakan lagu? Lagu sendiri? Wah, alhamdulillah kalau lagu mungkin lebih dari 100. Lagu yo, yo, lebih dari 100 ekor lagu gitu. Wow. Sehari berapa lagu jadi? Kita ngecak 5-6 tergantung orderan. Oh. Siapa yang cepet EP? Kalau yang gak EP, kalau cinta lah boleh. Bukan di antara karya lagu itu judulnya apa sih? Kalau yang terakhir, nah kayak yang Cek Wan ngomong tadi, karena aku nih lama dan main gitar, tangan lah sakit gitu. Gue nyanyi, nah, ya masalah lo senang lagi dari selama ya, terakhir kita bikin karya itu dengan grupnya terus terus. Pada era pandemi, awal-awal pandemi lah. Oh pasti itu waktu perjalanan seri ya? Kan ya, lulus itu kan? Waduh, jalan lulus. Itu pernah masuk jurang dong. Mau mulutan juga? Iya, pernah masuk jurang dengan bus. Ada yang mau dengan lulus ya? Hah? Nah, yang ngumpul kok. Ini kalau mah, kalau mah dengan band kan aku dari siapa sih? Dengan dengan jalan lurus sih. Oh, dengan jalan lurus tadi. Tidak ngerti. Tidak ngerti. Ini lah jenazah. Lagi jalan aku pengen jalan lurus. Ini kan pengalaman dia paling kita lagi itu kan. Judulnya bertajuk puja. Nah, ya kita ceritain itu pada masa pandemi di awal-awal PSBB Palembang kemarin 2020 kan? Ya. Jadi hampir 2 bulan 3 bulan kan kita mati. Yang industri musik dan industri pariwisata kan mati ya Januari kemarin. Ya cara kati cara beda yang buat lagu beda. Yang modern lagu kati gitu aja sudah buat lagu. Untuk mengapresiasi para menyemangati lah ya. Kalau di latar belakang cinta kalau gitu kan sebagai Aaron Armstrongnya atau Sahirnya atau di seluruh itu. Kebenaran kita itu di garis lurus itu kita berdua. Ada rekan kita yang dicoba-coba review itu bagus itu dia yang membuat baru. Ada sih dong. Ada. Yang sudah coba ya sudah. Ah, gimana ya jarak? Oh, jaraknya bagus. Oh, jarak. Nah, dari kalian itu sudah pernah di... Kalau di album ke banyak? Album. Ya, di album ke banyak. Untuk CD maksudnya. Oh, iya. Cuma di rumah aja ya. Karena situasi CD itu enggak mau banyak, kamu suara suara itu jadi banyak 10 album. Artinya sudah ada portfolio baru kita tahu. Oh, makanya kalau ditanya kami seniman kan parameternya atau karya alhamdulillah atau yang jelas kalau kita seni ada karya kita nggak hidupnya kok. Amin ya Allah. Sudah masuk terus kita ada karya kan ya kita tadi di mana ya. Eh, yang jelas siapa yang nonton channel ini nah ya dah pasti nah di mesin ada tepuk nih. Ya, tetap boleh nah, ya. Di sini. Kayak kita ngirim. Ya, kita ngirim. Langsung soalnya sih itu dulu. Ya, kawan ini diakui pentunya wae, dunia heran ya. Nah, inilah galak ini yang diakui cuma waktu dulu. Nah, itu balik ke musik tadi kan pernah memang tentang memang ada karya, ada bukti dan sedang dengan kawan tadi kan. Ya, malu dewe dengan apa sumpah sebenarnya namanya janji harus apa satu ini tapi jangan salah bos kawan itu sebenarnya memberikan motivasi kalau positifnya sih ke situ supaya kita benar-benar janji tak hanya korban tapi kalau dia nggak nanti waktu itu mungkin nggak jadi kita untuk
sesuatu. Ya, itu kan motivasi ini, kan? Ya, kalau ya dia motivasi sama ngato ini. Oke, nyampur lah. Aku minta kis dulu ya. Iya, kis. Agak keringetan. Orang itu. Orang dalam setilan. Iya. Masnya. Masnya. Kita dulu pasti sih pernah. Kalau yang lampu kan minta ya. Kalau gitar yang lama tuh alhamdulillah laraku. Laraku. Iya, tahun kemarin lah pas lagi pandemi. Iya, laraku. Iya, laraku. Enggak, bukan diganti. Nah, selain musik, musik. Nah, kegiatan sekarang masa COVID-nya apa, Bos? Ya, alhamdulillah kan, karena kita ini bukan pegawai kan, jadi kita usaha. Kalau kami ini apa baik, usaha lah. Oh, jadi ada usaha kuliner? Hah? Kuliner? Kuliner memang. Oh. Ya. Apa? Pempek goreng, apa pempek dos? Pempek dos. Nah, kita kalau usaha, hampir sudah tercukup kan. Sejak dari kuliah ini? Memang. Yo dari kuliah aku lah jualan, ya. Jualan MLM. Iya. Aku dari kontrol modalnya kok. Wah, kan modalnya miring kan? Tidak bisa. Tidak yakin tuh. Ya. Oke. Nah ini kita, oke, seperti itu. Sekarang ini aslinya dari mana sih bosnya asli daerahnya? Cina. Cina. Jepang ya. Tiongkok. Aslinya dari mana tuh? Prancis. Tapi komplainnya ya kalau asal usul bapak kumri, ibu di enggak muslim ya. Alhamdulillah kan kami yang cuma Muhammad ya enggak kalau lagi timbul nama Muhammad juga. Pas lagi terakhir lah, pas lolos sih sob. Untuk lah di sini ya lo. Cuman alhamdulillah pas pagi sekolah. Jadi bimbingan kuliner, entry level, pertanyaan apa lagi? Banyak. Kalau berdagang ni, lah sudah dicoba kan? Iya. Atau dari kuliner, jualan elektronik, jualan furniture. Selesai itu pasti. Nah belum. Dawet, cincau dawet. Jadi kan cara anak muda kan nggak tahu. Artinya memang semua ini memang sosok yang kreatif. Ya, betul. Karena itu kan ditanya. Karena hari ini kita korek. Kalau kaitan dengan pendidikan tadi kan mesin ya, Kamu kan nggak tahu mau ke ijazah itu dulu, mengalami. Pernah. Jadi waktu baru-baru tamat dulu, meltes di Pertamina, PLN. Hampir rata-rata seluruh BUMN itu melo terima kalau termasuk rekor ini termasuk PNS pun aku melo seluruh PNS terima kalau alhamdulillah ya tidak karena pas kuliah banyak lah yang kita nih ya memang datanya tidak tahu komisaris kalau setelah ini kita nggak tahu itu namanya kan singkat itu lah. Kalau kita dulu zaman kita dulu ada cerita Aji, aku cinta Indonesia. Nah, aku masih aku lahir itu. Lahir. Orang menginspirasi Aji. Iya. Benar. TPI ya? TPI iya. TPRI. Betul TPRI ya. Iya, cinta TPRI. Ya, kita begini ya. Agak balanya. Nah, jadi sekarang di masa pandemi ini PK. PKN. Bisnisnya terkenal. Hah? Terkenal. Kalau terkendala pasti ya. Karena kan sekarang ini kita bergerak itu lebih banyak ke dunia industri pariwisata. Ya. Kita punya rental alat properti untuk event, alat berat baru, baru lagi bu. Sekarang ini baru miniaturnya dulu. Oh, miniatur. Yo, kita buat dari kayu-kayu kecil itu kan. Kalau kakek pecahnya laku, baru beli besarnya. Kalau di situ perlu ingat. Ayo, kan bisnis itu mulai dari proses dulu ya.
Berarti keringannya langsung jatuh deh. Nah, pada itu PPKM ini kira-kira terhambat atau tidak? Ya alhamdulillah terhambat, agak bukan terhambat ya, maksud itu agak berkurang. Agak berkurang baik, karena kan memang kegiatan sekarang kita tahu PPKM ini kan membuat keramaian tak boleh, umumkah dibatas, segala macam kan. Tapi alhamdulillah karena kita ini tidak seperti tidak di sini. Jadi kita bukan cuma penyewaan dan penonton yang sebagainya. Tapi kita ada bisnis-bisnis lain. Jadi ya alhamdulillah masih ada lah kalau untuk makan. Gitu. Cuman bayar kredit tuh ya agak kesendat dikit. Oh, gitu. Iya. Celah-celahnya. Ini tetap jalan deh. Ya. Cuma agak menurun mungkin deh. Ya itu mah makanya sibuk syuting lalu. Jadi kalau misalnya kita PPKM kita bakal syuting. Yeah. Oh, iya, oh, itu dulu. Wah, harus. Gratis. Ya sudah keluar pintu bayar. Jadi kita akan runtur lagi. Jadi khusus video musik dan lain-lain. Podcast. Podcast, foto, apa siap. Itu tahap produksi yang salah satu. Ini nggak perlu sibuknya. Ya. Jadi artinya selama masa pandemi tentu sibuk itu bukan cuma musik, ada banyak kabar gembira juga. Oh, yang jelas kan seniman ini. Enjoy. Jaga imun. Ah, apalagi yang acuh itu terus beliau ini. Posisinya ini termasuk posisi penting di Dewan Kesenian Palembang. Ya, beliau ini juga di Dewan Kesenian Palembang. Nah, yang jelas yang sangat penting di situ. Apa jawabannya? Nanti dia tahu apa. Tanya dia tahu. Nah, itu pengen di KP. Bahasa Inggris. Cepat. Kalau orang sama, nah, apa kira-kira resepnya bisa bertahan? Resepnya apa ya? Mencoba terus. Jadi melihat peluang, coba lihat coba. Jadi kalau bisnis itu kan tipsnya cuma stop. Kita tidak boleh stop untuk mencoba. Aku alhamdulillah mungkin dari ada 30-40 kali ini berusaha. Alhamdulillah 29-nya gagal. Yang bertahan ini lah. Tapi bener loh. Omongan bos kita ini segala sesuatu harus coba. Ya. Jadi kita tahu kan coba. Harus coba. Jualan sepatu di Cibastur kita coba. Ya. Itu kan ada yang musiman, ada yang coba kan. Tapi kalau beristri lebih dari satu sudah pernah dicoba belum? Kalau lagi sensor ya. Sekjen, ya, sudah, sama pengurus lain-lainnya.
Ya. Demikianlah. Oke. Oke, terima kasih sudah wawancara sama. Bos Haji hari ini. Sebenarnya cara dapat motivasi dengan ini yang kita bicara tadi, kita harus mencoba. Nah, itu yang menjadi. Aku kali ini buat kamu. Kita harus mencoba itu. Jadi lagu. Jadi lagu, betul. Oke. Oke. Terima kasih sudah diundang. Amploknya mereka. Ini sumber kita ini apa pak? Sumber gratis. Dapat kopi. Yang jelas masa kopi ini kita saling doakan kesehatan kita dan jaga imun kita. Dan itu di protes ya. Tapi jangan terlalu stres. Kalau stres tambah turun minum kita. Tambah sakit juga. Oke, netizen semuanya yang sudah nonton Cewanda Cewanda DWP Channel. Oke. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang zaman lu. Mana kopi itu? Itu ya, sikat lagi. Jadi apa? Jadi apa? Ini dia edit pak. Bisa udah edit masuk. Ada pipet nggak ini? Boleh, putar lagi.